Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada wa nafa fi ulumi fi darain amin. Matlabu azkari salati. Ini masalah zikir-zikir salat. Wa amma sunanus salati fa naw'ani. Dan adapun sunnah-sunnah salat, maka itu ada dua macam. Aba'adun wa hayatun. Ada sunnah aba'ad, ada sunnah hayat. Fal aba'adu, maka sunnah aba'ad, at-tashahudul awalu wa ma ma'ahu. Maka bermula sunnah aba'ad, yaitu tashahud awal dan apa yang ada bersamanya. Yang ada bersamanya, tashahud awal, apa yang ada bersamanya. Sunnah aba'ad. Apa aja yang di situ, ya? Jadi sunnah abad tasyahud awal, ya. Baca salawat kepada Nabi termasuk di dalam itu. Wal kunutu wa ma ma'ahu, dan kunut dan apa yang bersamanya, ya, di bersamanya, bersama bacaan sunnah kunut, ya. Ada salawat Nabi di situ, ya. Wa huwa fi'tidalin sanin. Wahwa fi i'tidali sani raka'atai subhi. Dan dia itu adanya pada i'tidal, ya, yang kedua rakaat salat subuh. Nah. Itu kunut, kunut adanya di situ. Rakaat kedua ini i'tidal, rakaat kedua salat subuh. Wa bi i'tidali akhiri rakaatil witri, dan pada i'tidal akhir rakaat witir min Ramadan, finish fihisani, pada setengah yang kedua. Iya. Ini kunut Ramadan, ya. Wal hayatu hiya ma ada, ini kurang alif nih. Ada alifnya. Di dalnya ada alifnya. Ya, kalau enggak ada alifnya maknanya beda ntar. Iya, ma ada syuruto, lain lagi. Ini ma ada syuruto wal arkana. Ya, bacanya boleh dua, boleh syuruto, ya, boleh suruti. Kalau syuruto berarti adanya fi'il madi, ya. Kalau suruti adanya huruf jar. Nah, terserah kita aja mau baca yang mana. Ma ada syurut awal arkana, ya. Hayat itu, sunnah hayat adalah sesuatu selain syarat dan rukun. Wal abadu, sunnah abad adalah minal matlubati, daripada segala yang dituntut. Kunut itu dituntut, ya. Itu sunnah abad. Tasawuf awal sunnah abad. Wa mimma yata'akkadu ma'rifatu, di antara sesuatu yang kuat oleh mengetahuinya, ya, untuk mengetahuinya adalah azkaru salat, zikir-zikir salat. Ma'a ma'aniha, serta mana-mananya. Liyastahdira, supaya dia hadirkan akan maknanya. Walau ijmalan, sekalipun secara global. Supaya apa? Dia hadirkan makna liyanala ni'amal azimata, supaya dia memperoleh nikmat yang besar. Ya. Jadi kita jangan sampai enggak tahu maknanya tuh kalau kita baca zikir-zikir. Biar tahu maknanya. Kalau enggak tahu nanya. Jangan gengsi, diam aja, jangan. Faqad qala al-akabirul akhyaru, sungguh telah berkata oleh
orang-orang besar yang terpilih. Apa katanya? Inna syakhsha, sesungguhnya seseorang, la yusabu, tidak diberikan pahala, ala zikri, atas zikirnya, illa kecuali iza arafa maknahu, apabila dia mengetahui akan makna zikirnya, wastahdarahu, dan dihadirkan makna zikirnya, walau ijmalan, sekalipun secara global tahu maknanya. Enggak apa-apa. Ma'adal Qur'ana, selain baca Qur'an. Ya kalau baca Qur'an enggak tahu maknanya, lah bahasa, enggak apa-apa. Dia tahu, tambah lagi pahalanya. Tahu tafsirnya, tambah lagi pahalanya. Mengamalkannya, tambah lagi pahalanya. Qur'an. Kalau yang lain enggak? Baca rawi bagaimana? Sama, enggak juga. Pahala enggak? Pahala, tapi pahala secara global aja. Ya, berbuat yang baik. Nah, bukan. Nah, ya. Wassalata wassalama ala nabiyil mukhtar, dan salawat dan salam kepada nabi yang terpilih. Nah, jadi kalau baca Quran, baca salawat nabi itu walaupun kagak ngerti dapat pahala. Jadi kita walaupun kagak ngerti baca salawat, baca aja itu dapat pahala. Kalau dia ngerti lebih pahalanya. Jadi usahakan kita supaya ngerti. Kama afandahu Mukhtar Muhammadun Asy-Syanwani, sebagaimana memfaedahkan akan dia oleh Muhammad Asy-Syanwani. Wa nahnu nadzkuruha huna, kami akan sebutkan di sini, ai fi hadzal ma'ni, maksudnya pada ini tempat, mikhtisaran, dengan ringkas, masar diserta rangkaiannya. Fa yaqul musalli, maka berkata orang yang salat, ba'dal intisami, setelah tegak dirinya, bilisanihi nadban, dengan lidahnya sunat, al-qadannya usalli. Baca usalli, ai uaddi, jadi usalli maknanya uaddi, aku tunaikan fardu zuhri, salat fardu fardu zuhur, wajib zuhur, arba'a rakaatin, 4 rakaat, adaan tunai, mustaqbil kiblati, menghadap kiblat, makmuman, jadi makmum, lillahi ta'ala, Allahu akbar, begitu. Wa yubdil zuhra, dan dia ganti akan zuhur, bi ghairiha, pada lainnya, bismiha, dengan namanya, ay salat, dengan nama salat, asar, maghrib, atau lainnya. Wa yazkuru, dan dia sebutkan ada da rakaatnya, jumlah rakaatnya, ay salat, rakaat salat, li tatamayyaza, supaya kebeda ia an ghairiha, dari yang lainnya. Fa in ayyana'u, maka jika dia tentukan, ya, salat zuhur umpama, enggak taunya salat asar umpama, wa akhta'a fi, dan dia salah amdan sengaja, kalau dia sengaja batalat salatu, batal salatnya. Ya, kalau dia enggak sengaja ya lain lagi ya. Li annahu nawa ghairu waqi', karena bahwasanya dia niat bukan yang terjadi. Fa dzakara, ya. Fa dzakara adada raka'atin bil qalbi sunatan. Maka lalu ia sebutkan bilangan salat ya di hati sebagai sunatnya. Kalau kita mau baca fa dzikru juga bisa juga. Ya. Fa dzikru ada di raka'atil raka'ati bil qalbi sunnatun. Maka menyebutkan bilangan ya rakaat-rakaat di hati itu hukumnya ya. Menyebutkan bilangan rakaat-rakaat ya di hati, bilangnya itu sunat ya. Jadi enggak dibilang juga enggak apa-apa, tapi kalau ya salah ya akan jadi masalah gitu ya, bilangannya ada 4 ada 3 gitu. Ka zikril ada'i ya ya, kita mau baca fa zikru ada di rakaati bil qalbi sunatun, bisa juga gitu ya.
maka menyebutkan bilangan rakaat di hati itu hukumnya sunat. Kazikril adai wal qada'i, seperti menyebutkan adaan dan qada'an, sunat. Walau fin nafli, sekalipun pada sunat. Supaya apa disebutkan? Litam taza, supaya kebeda an ghairiha, dari yang lainnya. Wa zikrul istiqbali, menyebutkan menghadap kiblat juga sunat. Wa kadzal idafatu, begitu pula sunat menyandarkan ilallah ta'ala, kepada Allah ta'ala, lillahi ta'ala, hukumnya sunat juga. Supaya apa? Liyatahaqqaqa ma'nal ikhlas, supaya tetap makna ikhlas. Wa khurujan minal khilaf, dan keluar daripada khilaf. Ada orang mewajibkan. Wa yaqulu, dan berkata imaman badala makmuman, sebagai ganti makmuman. In kana imaman, jika dia jadi imam. Wa yatrukuhuma, dan dia tinggalkan keduanya, imaman atau makmuman. Ai imaman wa makmuman in kana munfaridan, jika dia sembahyang sendiri. Summa yaqulu sirran, kemudian dia berkata dengan sir, ba'da taharumi, setelah takbiratul ihram, bi fardin, dengan fardu, au nafilin atau sunat, wa ba'da saktatin latifatin, dan setelah sakat yang lembut, wajjahtu wajhiya, begitu. Ai aqbaltu, aku menghadap bizati, dengan zat diriku, lillazi fatara samawati wal ardo, kepada yang menciptakan langit dan bumi, yaitu Allah. Ya. Ai khalaqahuma, artinya yang menciptakan keduanya, ala ghairi misalin sabikin, dari tanpa misal yang dahulu. Hanifan, hal kana cenderung lurus. Ai ma'lan, cenderung an kulil adyan, jauh daripada setiap agama, ila dinil Islam, kepada ya agama Islam. Musliman, hal kadanya muslim. Ai muslim dakhilan fi dinil Islam, masuk pada agama Islam. Wa ma ana minal musyrikin, tidaklah aku termasuk orang-orang yang musyrik. Ta'kidan li musliman, ta'kid bagi lapas musliman. Inna salati, sesungguhnya salatku, ya, as-salatal mafrudatu, mafrudata, salat yang diwajibkan. Wa nusuki, ibadaku, ay ibadati. Wa mahyaya, hidupku. Wa mamati, matiku, ay ihyai wa imatati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Tuhan Allah, Tuhan yang memiliki alam semesta. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Ay fil uluhiyati, pada ketuhanannya. Wa bizalika, dan dengan sebab demikian itu. Ay tauhidi, tauhid. Wa salati, dan salawat. Wa nusuki, dan ibadah. Umirtu, aku diperintahkan. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri, orang-orang muslim. Summa ba'da saktatin latifatin. Ya. Ya. Dari sini aja. Yaqul, dia berkata, a'udzu, aku berlindung. Ay a'tasimu, aku berlindung. Wa astainu, aku minta pertolongan. Bila kepada Allah, minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Ay la'ini, yang terkutuk. A'awilladzi yarjumu alaina bil waswasati, yang merajam atas kita dengan waswas. Dari setan itu merajam kita dengan waswas. Jadi kalau ada waswas, waswas mengganggu kita sholat, tuh setan lagi merajam kita. Batal kagak ya? Batal kagak ya? Padahal kagak batal. Kentut kagak ya? Kentut kagak ya? Padahal kagak kentut. Kencing kagak ya? Kencing kagak ya? Padahal kagak kencing. Setan. Keraguan diberikan terus sama setan. Waswas. Sumaya qulu ba'da saktatin latifatin, kemudian dia berkata setelah sakat yang lembut, sebentar maksudnya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi habis sunat tuh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sakat sebentar. Sekedar subhanallah baru. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, ay bizatin, dengan zat, au bi'aunillah, bizati dengan zat, bizati yang ada tanwinnya. Bizati dengan zat, ai bi aunillahil malikil a'zamil ladzi la na'budu illa iyyahu, artinya dengan pertolongan Allah, raja yang agung, yang kita tidak ada menyembah kecuali kepadanya. Wa taufiqihi wa barakatismi, ya, dan dengan taufik dan berkah namanya.
Masyaallah. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemberi. Alladzi amma bi ni'matai ijadihi wa imdadihi jami'a khalqihi. Yang merata dengan dua nikmat, ijad dan imdad. Nikmat ijad itu Pak, kita diadakan ke dunia, dilahirkan oleh ibu kita. Sebab ibu kita tuh. Kemudian imdad itu setelah itu kita diberikan oleh Allah badan sehat, bisa mendengar, bisa bicara dan sebagainya. Itu namanya nikmat imdad. Sampai sekarang nih kita sehat walafiat, nikmat imdad. Jadi artinya apa? Allah tidak pernah berlepas diri terhadap kita. Ya, Allah enggak pernah berlepas diri terhadap kita. Jadi Allah ini masih ada memberikan terus sama kita. Bapak bisa enggak berhentiin jantung berdetak? Ibu bapak bisa enggak kira-kira? Berhenti, dia tetap berjalan. Itulah nikmat Allah yang Allah berikan. Jadi Allah pengen kita masih tetap jalan. Allah pengen kita masih tetap hidup. Tapi kalau udah mati, kita suruh hidupin. Hidupin bisa enggak? Enggak bisa. Allah pengen kita mati. Mudah-mudahan kita panjang umur sehat. Amin. Iya. Iya. Kebanyakan kita segala sesuatu pengen duluan. Tapi kalau mati pengennya belakangan. Walaupun husnul khotimah. Husnul khotimah mau enggak duluan? Oh, enggak katanya. Ar-Rahim yang Maha Penyayang, ailazi khassa man bainahum ya mim bainihim ahla uddiyuni biridahu, yang Allah khususkan, ya yang Allah khususkan mim bainihim di antara mereka ahla uddi akan ahli cintanya biridah dengan ridahnya. Ya, jadi yang dicintai itu disayang khusus. Ar-Rahman itu siapa aja? Rahim untuk orang yang dicintai. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Ai maliki jamil khalqi, raja seluruh makhluk. Ar-Rahmani yang Maha Pemberi. Ai ladzi amma ibadahu bil inami, yang merata kepada kepada segala hambanya dengan memberikan nikmat. Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ai ladzi khassa ahla wilayati bidari salam, yang Allah khususkan kepada ahli kewilayahnya, kekuasaannya di negeri yang sejahtera yaitu surga. Ya, nanti yang masuk surga itu khusus ahli, ya ahlinya Allah, ya orang-orang yang Allah cintai masuk. Malik yaumiddin, yang menguasai hari agama, hari kiamat maksudnya. Bi alifin dengan alif ma ay malikil amri kulli fi yaumil kiamati, yang memiliki perintah seluruhnya di hari kiamat. Wa bi hasbil alif, dan dengan buang alif ail mutasarrif, yang bertanwin ya bil amri wa nahi ya ain mutasarrifi, ya bukan mutamin. Ain mutasarrifi artinya yang mendaya gunakan bil amri wa nahi, gitu. Dengan memerintahkan dan melarang fi yaumil kiamati, pada hari kiamat, min ghairi man'in alaihi, dari tanpa mencegah atasnya, wa min ghairi musyarikin lahu fi tasarrufi, dan dari tanpa ada yang bersyarikat kepada Allah di dalam daya guna. Allah cuma sendiri memerintah dan melarang. Wasabahu fi zikri azil asma'il khamsati, sebab pada zikir nama-nama yang lima ini, ka'annahu ta'ala, seakan-akan Allah ta'ala yakul berkata, khalaqtuka, aku ciptakan engkau, awalan, mula-mula, fa'ana Allah, maka aku ini adalah Allah, summa rabbaituhu bit ujudi ni'mati, ya kemudian aku didik engkau dengan adanya nikmat, fa ana rabbun, maka aku adalah Tuhan, summa asaita, kemudian engkau maksiat, fasatartu, lalu aku tutupi alaika atas engkau, fa ana rahman, maka aku adalah Maha Pemberi, ya summa ya tubtu, kemudian aku terima taubat alaika atas engkau, fa ana rahim, maka aku adalah Maha Penyayang. Ya, taubat disayang sama Allah, diterima. Iya.
sebesar apapun dosa kita pak, kalau kita bertobat kepada Allah dimaafin, asal jangan syirik kepada Allah keburu mati belum sempat taubat, jangan itu aja. Yang lain ya dimaafin sama Allah. Sekalipun meninggal dunia enggak sempat taubat dosa besar sekalipun. Iya, Allah Maha Pemaaf. Jadi kita bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, ya jangan khawatir Allah enggak maafin dosa kita. Yang penting kita udah minta maaf sama Allah, jauhin maksiat, laksanakan segala kewajiban, insyaallah surga. Gitu aja. Berhusnuzon kepada Allah. Summa la budda min isalil jazaa ilaika fa anna maliku yaumil yaumiddin. Kemudian tidak boleh tidak daripada menyampaikan balasan kepada engkau, maka saya adalah raja ya, yang menguasai hari kiamat nanti. Allahu a'lam bisawab. Iyyaka na'budu.